Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Semangat. Takbir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Aba'ukum salasatun, bapak kamu ada tiga. Bapak yang pertama alladhi waladaka, itulah ayah kandung, suami dari ibu kita. Yang kedua alladhi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya denganmu, itulah mertua kita. Yang ketiga alladhi allamaka ilman, bapak yang mengajarkan ilmu kepadamu. Di antara tiga bapak ini, bapak kandung, bapak mertua, bapak guru, wa huwa afdaluhum, yang paling afdal adalah bapak yang ketiga. Karena bapak yang pertama mengeluarkan kita dari gelapnya alam gaib ke alam nyata. Bapak yang kedua mengeluarkan kita dari gelapnya alam jomblo ke alam nikah. Bapak ketiga yang paling hebat mengeluarkan kita gelapnya alam kejahilan ke alam ilmu pengetahuan. Ternyata di balik seorang Ustadz Bitoh Purnomo ada tiga bapak yang luar biasa. Inilah yang hadir pada hari ini. Ada bapak kandung beliau, ada bapak mertuanya, dan ada bapak guru beliau. Tiga-tiganya kita hormati, kita muliakan. Ustadz Bito Purnomo sedang mengajarkan ke kita semua, kalau mau sukses, kalau mau besar, maka besarkanlah tiga orang ini. Bapak kandung, bapak mertua, dan bapak guru. Mudah-mudahan kita mengikuti jejak beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, bapak sesuai yang ditulis di baju saya ini, RDPS Ratu Dewa Prima Salam. Mudah-mudahan tercapai cita-cita insyaallah. Hadir juga bersama kita Ustadz Kemas Ali, ada juga Syekh Syafiq, pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah, para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang tak saya sebutkan namanya secara lengkap, bukan saya tidak hormat tapi saya tidak ingat, itu kekurangan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Bitoh Purnomo ini keluar dari alam comfortable zone, alam nyaman. Kalau mau nyaman, beliau sudah ngajar di UIN, dosen. Pagi dari rumah ngajar kampus, dua kelas sebelum zuhur, break sholat zuhur makan siang, ngajar lagi dua kelas, pulang ke rumah, makan, tidur, mancing, liburan, selesai. Tapi beliau keluar dari zona nyaman. Akhirnya dia pergi, setelah melewati pohon-pohon kayu di pinggiran kota Palembang, sampailah di padang mahsyar ini. Ini tidak banyak yang mau keluar dari zona nyaman ini. Mohon maaf, saya bukan menyindir senior-senior saya, kakak-kakak kelas saya. Banyak alumni Timur Tengah begitu. Pulang jadi dosen, dan saya pun dulu cita-cita saya dulu begitu. Aku sekolah S1, S2, S3, S Cendol, S Teler, S Doger, S Bandung. Setelah itu dapat ijazah, nanti ijazah ini akan aku bawa ke Universitas Brunei Darussalam, ke Universitas di Malaysia. Aku jadi dosen, ngajar pakai jas, pakai dasi, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus, mati. Ternyata setelah di alam nyata berbeda. Ada yang lebih menarik daripada kampus. Apa dia? My adventure. Ada petualangan, al-mughamarah, ada petualangan.
Jadi Ustaz Bitoh Purnomo ini termasuk mughamir, sang petualang. Kita dibawanya untuk berpetualang, mimpi besar ke depan. Akhirnya beliau ingin membawa Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, kami di Riau membawa cahayanya Nurul Azhar, beliau membawa anaknya Ibnul Azhar. Nah, jadi dari tepuk tangannya memang kelihatan betul belum makan siang memang. Ya enggak apa-apa, yang penting sudah semangat itu sudah luar biasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari beliau? Pertama, beliau disupport oleh orang-orang besar. Ayah kandung, ayah mertua, ayah guru, ibu kandung, ibu mertua, ustazah guru, orang-orang hebat. Jangan pernah lupakan mereka-mereka ini. Kita besar bukan karena kita sendiri. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Apalagi zaman sekarang kacang memang udah gak berkulit lagi. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Kalau mau nyaman, beliau sudah nyaman di kampus. Orang kalau sudah kampus, apa yang mau dikejar? Jadi ketua jurusan, jadi dekan, jadi rektor. Beliau keluar dari zona nyaman itu. Beliau tetap kuliah, beliau tetap ngajar, beliau tetap di kampus, beliau tetap ASN, beliau tetap PNS. Tapi ada mimpi besar yang beliau bangun. Itulah dia Ibnul Azhar. Saya sebagai alumni Al-Azhar hari ini merasa bangga. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, kalian alumni Azhar cuman ngajar aja, cuman ceramah aja, mana pesantren yang kalian bangun? Dengan bangga saya akan menjawab, pergi ke Palembang, ada Ibnul Azhar di sana. Memangnya Ustaz ikut membangun? Saya yang meletakkan batu, satu batu aja. Tak kalian tengok foto-fotonya itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya pergi ke Mesir bulan Agustus 2017. Saya ambil cuti satu bulan. Semua pengajian saya off-kan. Ngajar di kampus karena Agustus libur. Saya ambil visa satu bulan, terbang ke Kairo sendirian. Sampai di Kairo, disambut oleh Ustaz Dr. Ikhwani di Kairo Airport Internasional. Setelah itu saya diletakkan di satu rumah di belakang rumah sakit Husain dekat kampus Al-Azhar Kairo Mesir. Zaman saya kuliah dulu mahasiswa bebas, tapi 2017 ada rumah syariah. Lalu saya tanya, apa rumah syariah ini? Rumah syariah ini anak-anaknya punya musyrif, ada pembimbingnya, bangun dibangunkan, ada tahajud malam, sholat berjamaah 5 waktu, macam masuk pesantren lagi, baca kitab, talaki, halakoh, khatam kitab. Oh, siapa penggagasnya ini? Rumah-rumah syariah di Kairo, penggagasnya namanya Ustaz Bitoh Purnomo LCMM. Lalu saya tanya, mana orangnya? Mana namanya Ustaz Bitoh itu? Kata anak-anak yang ngurus saya, beliau sedang S2 di Sudan. Jadi saya mengejar Ustaz Bitoh ini dari 2017. Dikejar ke Kairo, tak jumpa. 2019 saya kejar ke Sudan, rupanya dia sudah pulang pula. Saya kejar di BKB, dia punya jadwal pula. Bertemunya, inilah. Aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Batu bata yang mempertemukan kita. Dikejar ke Kairo, tak jumpa. Dikejar ke Sudan, saya sampai ke Sudan, saya tanya, mana Ustaz Bitoh Purnama? Sudah pulang ke Palembang. Datang saya ke Palembang, dia pun sibuk juga ceramah. Rupanya Allah mempertemukan kami saat peletakan batu pertama. Kalau nanti lahir Universitas Besar Ibnul Azhar, lahir pondok pesantren terbesar Ibnul Azhar, lahir para ahli-ahli tafsir Quran dari Ibnul Azhar, litahfizi wa tafsiril Quran, maka foto saya meletakkan batu tadi sudah kalian cetak. Tolong cetak sebesar pintu.
Nanti kalau pondok ini jadi, universitas ini jadi, semua tamu yang datang, wali murid, begitu mereka melihat, mereka mau tahu siapa yang meletakkan batu pertama. Mereka tengok foto saya untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Itulah yang mengalir, itulah yang saya inginkan dari seremonial hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah beliau sudah menjadi seorang desainer. Beliaulah yang mendesain rumah-rumah syariah. Barulah belakangan muncul banyak sekali. Makanya kemarin ketika ada yang mengatakan, kami ragu mengirimkan anak kami ke Mesir Pak Ustadz, kami takut anak kami nanti gak belajar, kami takut anak kami siapa yang ngontrol. Ketika heboh berita di sosial media tentang belajar di Mesir, saya bilang, jangan ragu sedikit pun tentang belajar di Mesir. Al-Azhar masih tetap tegak berdiri. Terus anak kami belajar di mana? Belajar di Al-Azhar. Tinggalnya di mana? Di rumah syariah. Itu dulu yang sudah didirikan oleh Ustadz Bito Purnomo. Allahu Akbar. Poin yang keempat, tadi ketika Ustadz Bito Purnomo menunjuk adik-adik, anak-anak muda yang berbaju ada kuning-kuningnya. Ustaz Somad, itu anak-anak muda. Setelah saya tengok dekat, tua juga. Mereka ini bukan orang tua. Mereka ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casing boleh tua, tapi signal tetap muda. Semangatnya. 28 Oktober 1928. Apakah itu anak muda semua yang sumpah pemuda itu? Orang-orang tua yang sumpah pemuda itu. Siapapun orang tua yang bersemangat untuk membangun Ibnul Azhar, maka dia adalah anak muda. Siapapun anak muda yang cuek, tidak mau tahu dengan Ibnul Azhar, sesungguhnya dia layak dikirim ke panti jompo. Maka yang hadir semua ini adalah anak-anak muda dengan semangat muda semuanya, insya Allah. Memang tidak bisa sendiri Ustadz Bito Purnomo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain, tapi dia tetap dikelilingi orang-orang hebat. Kita mesti bernaung di bawah pohon yang rimbun. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Maka mesti ada orang tua yang mengayomi, menasehati kita. Dialah Abu Bakar Siddiq. Mesti ada orang muda yang kaya raya, dialah Utsman bin Affan. Mesti ada anak muda yang cerdas luar biasa, dialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mesti ada anak muda yang gagah perkasa, dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Mesti ada perempuan yang menyelimuti kita saat kedinginan, yang menolong kita saat kesusahan, dia adalah Khadijatul Kubra wa Aisyatur Ridha. Nah, jadi ini parlemen yang disusun oleh Ustadz Bito Purnomo sudah sangat lengkap. Ibu-ibunya sudah ada, bapak-bapaknya sudah ada, anak-anak mudanya sudah ada, relawan-relawannya sudah ada, tim medianya sudah ada. Dari mana Ustadz tahu tim medianya ada? Tadi waktu saya mau pakai helm, mana tim media? Mana tim media? Nah, ini tim media, ini mesti bekerja. Gambar kami pakai helm, gambar kami meletakkan batu, gambar kami masang semen, itu mesti di-share di TikTok, di Instagram, di grup-grup WhatsApp mak-mak garis keras. Ibu-ibu siap men-share foto tadi? Oh, luar biasa. Jangan lupa, bukan cuma foto yang tadi, foto RDPS share juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sangat optimis. Kalau bolehlah saya membanding-bandingkan ya Ustadz Bito Purnomo. Tadi waktu duduk tadi saya tengok peletakan batu pertama Ustadz Bito mewahnya Masya Allah. Sedangkan pentas semewah ini payung pun tak ada. Saya ambil pacul cangkul, saya cangkulkan sekali, habis itu saya letakkanlah batu bata di bawah pohon kates. Terus ada yang bertanya, Ustaz, ini bangun asrama kan 20 miliar, kira-kira duitnya dari mana? La haula wala quwata illa billah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah yang menolong,
Nasrum minallah wa fathum qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terakhir saya tanya ketua yayasan. Saya pembina, ketuanya namanya Ustaz Al-Nabdinar. Itu kawan konco, teman dekat, kawan halaqoh, talakinya Ustaz Pito. Saya tanya Ustaz Al-Nab terakhir. Ustaz Al-Nab, berapa duit yang masuk sejak kita mendirikan sampai sekarang? Kata Ustaz Al-Nab, duit yang sudah masuk sekarang sebanyak 60 miliar. Mendengar 60 miliar itu hampir meletup jantung saya. Bayangkan kalau 60 miliar itu dibelikan ke Cuko. Berenang sambil minum. Minum Cuko. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak tahu kami saat meletakkan itu. Tidak pernah bawa proposal sekalipun. Hanya modal sarser, sarser, sarser. Hai guys. Saudaraku dimanapun berada. Kalian semua akan mati. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar tinggal. Yang kekal abadi hanyalah 2-3 sak semen yang kalian kirimkan untuk Ibnul Azhar. Ini hujan lebat, tapi kalau kita tidak tampungkan cawannya, habis hujan ini dimakan tanah, dimakan pasir. Maka mesti ada cawan yang menampung. Cawan itu adalah yayasan. Yayasannya namanya apa? Sahabat sampai surga. Banyak sahabat cuman sampai ke kantor KPU. Dia duduk, awak terduduk. Banyak sahabat cuman sampai ke pelaminan. Saya yang ngantar dia ke kampus Pak Ustaz. Saya yang ngantar dia kuliah dulu Pak Ustaz. Tapi pas giliran wisudanya kenapa yang lain Pak Ustaz? Banyak sahabat cuman sampai di tenggorokan, kenyang perut dia ditinggalkannya kita. Tapi yayasan ini namanya beda. Sahabat sampai surga. Siapa yang mau bersahabat dengan Ustaz Bito Purnomo? Bersahabatnya bukan cuman di Palembang, tapi bersahabat sampai ke surga. Siap? Siap orang Islam. Saya setelah pulang dari sini ragu pula saya. Jangan-jangan sahabat-sahabat saya itu gak ada yang siap. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Bito Purnomo sedang mengajarkan kepada kita semua. Beliau sudah berhasil di Kairo mendirikan rumah syariah. Beliau tidak tinggal diam dengan fitnah akhir zaman. Sabu-sabu, narkoba, zina, LGBT. Tak selesai dengan kampus UIN. Tak selesai dengan ceramah. Tak selesai dengan khutbah. Mesti buat pesan tren. Saya senang sekali. Litahfizil Quran. Litahfiz wa tafsir. Karena sekarang banyak orang ngejek. Apa itu cuma ngapal-ngapal Quran? Apal Quran, ngapal Quran, ngapal Quran. Bukan paham isi Quran. Sekarang kalau ada orang yang ngejek saya, Ustaz Somad, itu anak-anak Azhar itu cuma buat ngapal Quran, ngapal Quran. Nggak paham Quran. Kalau kalian ngejek-ngejek ngapal Quran, sekarang di Palembang ada pesantren. Bukan cuma tahfiz Quran. Tafsir jalan lain. Tafsir yang agak besar. Tapi sanad-sanadnya sudah dipotong karena terlalu tebal. Tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quranil Azim. Tafsir hukum hakam fikih. Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi. Tafsir Ahlul Ra'yi dengan akal pikiran. Tafsir Imam Al-Alusi dari kalangan tasawuf. Tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir paling besar. Tafsir Al-Kabir. Tafsir Mafatihul Ghaib, kunci-kunci segala yang ghaib. Tafsir yang modern sekarang, tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Maka insyaAllah dari tanah ini, dari bumi ini, keluarlah para penghafal Quran dan ahli tafsir Al-Quran insyaAllah. Ketika Syekh Saleh Al-Ja'fari, ulama besar Al-Azhar, imam besar Al-Azhar, khatib Al-Azhar, sedang lewat di kampus Al-Azhar. Ketika itu kampus Azhar sedang direnovasi, lalu tanah-tanahnya berserakan. Apa kata Syekh Saleh Al-Ja'fari? Kata Syekh Saleh Ja'fari,
Jangan macam-macam dengan tanah Al-Azhar. Kenapa? Karena yang sujud di tanah Azhar ini ribuan wali-wali Allah. Kalau Al-Azhar itu didirikan di atas tanah, di atas tanah itu pernah bersujud wali-wali Allah, maka Palembang juga tanah tempat yang dipilih oleh para wali-wali Allah. Pulau Sumatera, dari mulai ujung Aceh, Sumatera Utara Medan, Riau Pekanbaru, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, di antara semua tanah ini, mana tanah yang dipilih oleh para habaib Sadah Ba'alawi? Yang paling banyak para habaib adalah di kota Palembang, Sumatera Selatan. Maka sudah sangat cocok di tanah ini, tanah yang dipilih oleh zuriat Rasulullah, tanah yang melahirkan para ulama, Syekh Abdul Samad Al-Falembani dengan Sairus Salikinnya, mursyid tarekat, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, mursyid tarekat Sammania, meninggal mati syahid di Patani, Thailand ketika menolong orang Thailand Siam menyerang kerajaan Melayu Islam Kedah. Terbang dia dari bumi Sriwijaya pergi ke Patani, terbunuh sebagai syahid di sana. Kalau dulu tanah ini pernah dipilih zuriat Rasulullah, kalau dulu tanah ini pernah melahirkan para ulama, sekali lagi di zaman modern, di akhir zaman, tanah ini akan melahirkan para penafsir Al-Quran, insyaAllah. Sekarang banyak orang yang ragu, bagaimana nasib kami di Palembang ini Pak Ustaz? Gerakan Wahabi sudah mulai banyak, mana bentengnya Pak Ustaz? Saya hari ini dengan gagah perkasa berkata, jangan kalian takut, jangan kalian cemas. Ada benteng habaib, ada benteng maulid, ada benteng ziarah kubro, ada benteng Al-Azhar yang sudah berdiri di tanah Palembang ini. Al-Azhar cirinya tiga. Yang pertama, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikihnya bermazhab fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya bukan tasawuf ngawur, bukan tasawuf halu, tasawufnya sunni, Imam Junain Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya ini sedang batuk sebetulnya, tapi karena semangat lupa kalau saya batuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang cantik senyum di kulum, senyum di kulum di tengah malam. Kalau sudah datang air minum, ceramah ini bisa berjam-jam. Kira-kira kalau saya tambah satu jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku mati. Ini jadwal saya ini masih ada tiga lagi. Ini pulang dari ini yang ketiga ini. Nah, ini habis ini ada tiga lagi, satu lagi, dua lagi, tiga lagi. Tapi saya yakin dan percaya, kenapa saya ini masih sehat, masih panjang umur walaupun batuk-batuk sikit? Karena doa daripada santri-santri Ustadz Bito. Mereka mendoakan, ya Allah, sampaikan Ustadz Somad ke benteng Al-Azhar Ibnul Azhar litahfizi wa taksiril Quran ini. Setelah dia sampai sini, diletakkannya batu pertama, terserah lah ya Allah, mau matikan, matikan lah ya Allah. Kalau panjang umur saya akan bahasa Arab dengan anak-anak tahfiz tafsir Quran. Kalau panjang umur saya akan mengajarkan walaupun sepotong tafsir Jalalain, supaya kalau mereka nanti memberi syafaat, penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat, dan saya salah satu yang mereka berikan syafaat, insyaallah. Jadi bunyi aminnya macam enggak setuju. Kalau pendek umur saya, mati saya sudah puas. Kenapa? Karena benteng Al-Azhar di Sumatera Selatan sudah tegak berdiri, dan saya dilibatkan oleh Ustadz Bito Purnomo. Kalau bahasa orang Melayunya, saya sekarang ini menumpang tuah. Yang bertuah ini adalah tanah ini.
Yang bertuah ini adalah Palembang ini. Karena inilah tegaknya berdiri benteng Al-Azhar Ibnul Azhar. Dan saya dilibatkan di sini. Maka nanti ketika diputarkan video sejarah Ibnul Azhar yang meletakkan batu pertama, adalah gambar saya di situ. Saya tak ikut mewakafkan tanahnya. Saya tak ikut membangunkan santrinya. Saya tak ikut menghafalkan anak-anaknya. Saya tak pernah mendengarkan mereka menghafal Quran. Saya ceramah berkeliling. Tapi sikit banyak saya dapat aliran pahala amal jariahnya. Dari Bunyaminnya orang ini tampaknya yang kurang sedikit. Enak kali Ustaz Somad itu. Kami yang pontang-panting membebaskan tanah ini, pas giliran foto, foto dia yang paling besar. Siapakah di antara kita yang paling mulia nanti di akhirat? Tak tahu. Gambar Abdul Somad banyak dipuji orang. Hilang. Sum'ah, riya, ujub, hilang pahala kau Abdul Somad. Tapi ada orang tak tahu entah mana orangnya, entah mana batang hidungnya. Diam-diam dia menyumbang satu masjid untuk pesantren ini. Orang itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Untung tak diaminkan orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang penuh dengan sejarah keberkahan ini, saya mengucapkan tahniah selamat kepada Ustaz Bito Purnomo beserta seluruh pengurus Yayasan Sahabat Sampai Surga. Saya dari Pekanbaru, kirimkan saja apa kalimatnya, kami akan buatkan video. Video selamat penerimaan santri baru, video zikir, video support, video penggalangan dana, kami akan kirimnya, kirimkan melalui tim Ustadz. Dan insya Allah kita bekerja sama, bersahabat, bersama di pesantren Ibnul Azhar, bersama di surga Jannatul Firdaus insya Allah. Amin ya Rabbal. Orang tua sudah, ulama sudah mendukung, anak-anak muda sudah mendukung. Apalagi yang belum? Yang belum adalah wali kota Palembang. Belum mendukung karena belum dilantik. Insya Allah akan kita pilih tanggal 27 November hari Rabu pagi. Tolong ibu bapak jangan sampai kesiangan sampai zuhur. Karena TPS sudah tutup. Sampaikan ke kawan, ke sahabat, ke saudara semua. Ini orang alumni IAIN, tamat dari Fakultas Usuluddin. Tafsir itu di Usuluddin letaknya. Orangnya sayang ke orang tua, sayang ke ibunya. Kalau dia duduk, insya Allah ditolongnya pondok pesantren, ditolongnya alumni. Kalau dia duduk, tunggu. Kalau duduk dia nanti, tak susah-susah kita buat proposal. Tinggal kita datang, kita bisikkan, Pak, berangkatkan alumni Ibnul Azhar ke Al-Azhar, dan setelah pulang nanti dia akan mengabdi untuk negeri kita. Untuk apa jabatan kalau tidak dipakai untuk menolong agama Allah? Ulama sudah mendukung, anak muda sudah mendukung, wali kota insya Allah duduk akan mendukung, ibu-ibu siap mendukung. Kami tidak bisa mendukung ibu karena tidak mahram. Tapi insya Allah berkat dukungan kita bersama, saya yakin dan percaya, ilmul yakin, husnuzan, ainul yakin, ini tanah penuh berkah, pondok ini akan besar dan jaya insya Allah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Ma'had Quran, berdiri jugalah di sini Universitas Ilmu Al-Quran insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati tuan-tuan guru Al-Fakir Abdul Somad, mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap-silap khilaf salah saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.